Petugas damkar membantu warga menangkap ular di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ular ini dilaporkan telah memangsa 4 ekor bebek milik warga. Sejumlah petugas damkar ini tengah berada di kandang unggas milik warga di Jalan Jati Padang Poncol 15, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mereka tengah berupaya menangkap ular sanca yang dilaporkan telah memangsa 4 ekor bebek peliharaan warga. Sebelumnya, pemilik rumah memberitahu petugas persembunyian ular di bawah tumpukan genteng dalam kandang. Tak berselang lama, ular sepanjang 2 meter ini berhasil ditangkap petugas. Diduga ular berasal dari aliran kali yang tak jauh dari kandang. Kemunculan ular bukan kali pertama terjadi di wilayah ini. Sebenarnya suara gubuk, saya lari. Untuk saya lari ke depan semua, saya lihat ini, masih ada ekor ular di situ. Lalu saya angkatin gentengnya nggak ketemu, akhirnya kepada ntar makan yang lain, saya hubungilah LMK, dari LMK langsung hubungin ke damkar. Pak RT, bisa diketahui itu ular itu jenis apa ya Pak? Sanca. Panjangnya berapa meter Pak? Tadi panjangnya sekitar 2 meter. Usai tertangkap, ular sanca nantinya akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta.